hari ini ya, suasana banjir besar di daerah Sosok ini. Nah ini saya berada di daerah jembatan ini ya. Nah, ini airnya sudah sangat tinggi sekali, meluap. Ini merupakan air sungai Tayan ya. Nah, ini banjir yang cukup lumayan besar nih. Nanti kita akan lihat di daerah sana, tepat di jalan rayanya. Ini sudah hampir mengenangi ruko-ruko yang ada di pasar ya. Nah, ini airnya sudah mulai meluap. Jadi kiri kanan jalan sudah hampir mau kena ini. Dikit lagi sudah hampir kena jalan. Nah, ini mobil sudah terputus jalannya karena di sana sudah sampai di jalan raya. Nanti kita akan menuju di sana ya. Kita akan lihat. Nah, ini ya. Nah, ini area pasar. So, mereka udah kemas-kemas semua ya. Dan airnya masih kuat naik nih. Ini besi bom mandiri sudah kebanjiran juga ya. Oke. Ini gardu sudah hampir 1 meter lagi. Suasana pasar ini sekitar jam 8 pagi. Ini suasana pasar nih. Ini adalah hantaran air dari hulu. Lihat lembutnya. Dari mana, Bu? Banjir ya, Bu? Ini lah. Ada di rumah di bawah dia. Di rumah itu ya. Foto. Kanan, terus kanan. Ayo, Bang.
Oke. Memang enggak hidup. Oh, enggak hidup. Ah. Tutup ke kantong belakang ah. Ya jalur, jalur, jalur. Stabilkan mesin lah. Stabilkan mesin. Mesin stabilkan. So ini jalur panjang ya. Kalau main gas habis. Awas. Jalur depan. Nah, nah, nah. Pelan 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 pelan. Sekarang kita sudah malam ya. Ini sekitar jam 8 malam. Jadi keadaan sudah gelap, tapi air ini masih belum ada tanda untuk surut. Nah, ini masih dalam ini. Oke, sekian dulu pantauan saya kali ini. Jadi kita akan teruskan lagi.